Baik, mohon maaf Bapak Ibu peserta Musrenbang, ya. Tadi ada gangguan teknik sedikit. Ya. Dengan suara saya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Rati. Izin Bapak Ibu sekalian dengan suara saya, Bapak Ibu. Dengar Pak Ipul. Baik, terima kasih. Dengar Pak. Dengar. Mohon maaf Pak, tadi ada teknik. Dengar Pak Ipul suaranya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta Musrenbang, kita akan lanjut untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan. Kami persilakan dari Ketua RW 08 untuk membacakan doa. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan musrenbang ini, kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan dengan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Mamun, ya Zaljalan, wa Likram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wabadik wa sallallahu alaihi wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakinin, hamdan na'imin, hamdan yu'abina wa yukrabi mazidah. Ya Rabbana, alhamdu wa lakas syukru, kama yang badul jalan wa ikal kami masyarakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wa sa'aluka al-afiyata wa sa'aluka dawama al-afiyata wa sa'aluka syukra al-afiyata wa sa'aluka al-afiyata lin-nas. Taufikir lana wal walidaina warhamhum kama rabbahuna shaghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarril jannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa la tuqina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ketua RW 08 ya atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan dengan doa kegiatan ini bisa berjalan lancar ya, dan kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Tebet yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Camat. Kami persilakan Pak Wakil Camat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Manggarai Selatan tahun 2022. Yang saya hormati para kepala SKPD atau yang mewakili di tingkat kota Jakarta Selatan, yang saya hormati Dewan Kota Bu Lasmi,
Yang saya hormati Pak Lurah Manggarai Selatan beserta seluruh jajaran, rekan-rekan Kasih Kecamatan yang hadir bersama saya di forum ini, kemudian para Kasatpel sektoral tingkat kecamatan yang hadir dalam forum ini juga, para ketua RW, para ketua RT, LMK, FKDM, dan juga unsur masyarakat lain yang hadir dalam forum siang hari ini yang tidak saya sebutkan, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, semuanya saya hormati dan saya muliakan. 2017. Salam dari Pak Camat, beliau hari ini tidak bisa bersama-sama kita dalam kegiatan Musrembang. Jadi siang hari ini saya hadir mewakili beliau. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, Musrembang ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang selalu kita lakukan, merupakan kelanjutan dari tahapan rembuk RW yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yang merupakan kegiatan dalam rangka memusyawarahkan, menyusun perencanaan usulan kebutuhan di lingkungan RW masing-masing. Hari ini usulan tersebut sudah sampai di tingkat kota, di tingkat kelurahan. Tentunya semuanya sudah berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama sektoral terkait. Dan nanti kita akan lihat, kita akan ikuti paparan yang disampaikan oleh Pak Lurah, berapa jumlah usulan yang masuk untuk satu kelurahan, kemudian berapa yang diterima dan berapa yang ditolak dengan berbagai alasan, nanti akan dijelaskan. Tentunya usulan yang disampaikan ini yang merupakan kebutuhan dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan, baik kegiatan fisik maupun non-fisik yang nantinya akan rencananya dilaksanakan pada tahun 2023 dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, seluruh usulan kebutuhan ada yang bisa diakomodir menggunakan anggaran pemerintah daerah, dan mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan dengan pihak-pihak lain ataupun dengan kemampuan swadaya masyarakat yang ada di lingkup wilayah masing-masing. Oleh karena itu, hari ini saya pertama berterima kasih kepada para ketua RW beserta seluruh jajaran di lingkup lingkungan RW yang telah selesai menyelesaikan merangkum seluruh usulan kebutuhan di lingkup RW. Mudah-mudahan partisipasi seluruh unsur masyarakat itu menjadi ikhtiar kita dalam rangka memperbaiki lingkungan ke depan. Dan kita berharap bahwa seluruh usulan ini tentunya menjadi PR kita semua untuk bisa mengakomodir apakah seluruh kebutuhan ini menjadi hal yang sangat urgent buat kita pada tahun-tahun mendatang. Dan mungkin ada beberapa PR yang belum kita selesaikan di tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Kita lakukan kolaborasi, kita lakukan kerjasama, dan ini semuanya bisa kita lakukan apabila kita sama-sama bekerja. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa setiap usulan ini tentu sudah berdasarkan hasil upaya pemikiran, hasil pengamatan, dan hasil verifikasi bersama dengan instansi yang ada di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, apabila dalam hal tertentu ada kegiatan yang memang belum bisa diakomodir, ini bukan berarti bahwa kegiatan itu kita abaikan ataupun tidak kita aspirasikan. Namun demikian, banyak
upaya-upaya lain, ada beberapa cara lain yang bisa kita lakukan agar kebutuhan-kebutuhan ini bisa semaksimal mungkin diakomodir dan dilaksanakan. Oleh karena itu, partisipasi kita semua yang ada dalam forum ini tentunya menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran yang akan kita rembukan bersama, kita musyawarahkan bersama agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Tentu ini menjadi bagian perhatian buat kita semua. Kita harus tetap berada dalam posisi menjaga, mengawasi diri sendiri untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Lonjakan kasus yang sangat eksponensial ini tentunya menjadi PR kita semua nih, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, untuk terus bisa memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada warga kita untuk tetap disiplin. Jangan kendor terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini bisa kita lewati dengan selamat, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari COVID-19. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran semuanya dalam kegiatan forum ini. Saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan selamat melaksanakan musrembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan perlindungan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Manggarai Selatan tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi telah dibuka Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, karena di tengah-tengah kita ada Ibu Dewan Kota Kecamatan Tebet, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Kami silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi yang hadir. Belum nampak siapa yang hadir. Yang kami hormati Kasubang Peko, Pak Camat yang mewakili, yang diwakili oleh Wakil Camat, Pak Abbas. Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, Bapak Lurah beserta seluruh jajaran, lalu bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang bergabung by online, ya, tidak mengurangi rasa hormat saya yang tidak disebutkan satu persatu. Ya, tentu pada siang hari ini tidak henti-hentinya mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu atas rahmat dan ridho-Nya, maka pada siang hari ini, jam-jam begini, jam-jam mengantuk ya, tetapi kita semua tentu bersemangat untuk sama-sama mengadakan atau menghadiri turut serta untuk musrembang kelurahan Manggarai Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan saja apa yang diusulkan oleh RW-RW untuk kepentingan kita di lingkungan. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang ikut serta memikirkan, membangun lingkungan kita. Jadi untuk itu, saya mau menyampaikan bahwa Dewan Kota siap untuk mengawal. Sekali lagi saya sampaikan, Dewan Kota siap untuk mengawal program-program perencanaan-perencanaan pembangunan yang ada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu tidak seluruh usulan itu bisa dilaksanakan.
Tetapi nantinya bila terlaksana nanti, kami mengharapkan atau semua kita untuk bergandengan tangan sama-sama membantu dinas-dinas yang bekerja nanti di lingkungan kita. Jadi tentu mempersilakan atau selamat datang, selamat bekerja kepada nanti dinas-dinas yang mengerjakan di lingkungan kita yang nanti lolos setelah dipinjam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya kira itu tadi juga sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Wakil Camat, tentu sama saja keinginan-keinginan kita semua untuk membangun lingkungan. Bapak Ibu, Pak Lurah beserta seluruh jajaran, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi siap mengawal Dewan Kota. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, tadi kita sama-sama telah mendengarkan sambutan dari Dewan Kota Kecamatan Tebet, Bu Lasmi, ya, sebagai masukan, dan mudah-mudahan ini menjadi apresiasi kita untuk baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu pembahasan hasil rembuk RW yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Manggarai Selatan. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini belum bisa saya lihat hadir. Yang saya hormati Kasubdit Seko Kota Provinsi Selatan atau yang mewakili Kasubdit Perumahan Rakyat Kota Provinsi Selatan, Kasubdit Perpustakaan Kasiban, Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Camat Kecamatan Tebet yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Camat Tebet Pak Abbas Basarudin, Ibu Dewan Kota Kecamatan Tebet Ibu Sulasmi, para Kasatpol Kecamatan Tebet, Koordinator Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kecamatan Tebet, Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, Kapuskesmas Kelurahan Manggarai Selatan, Babinsa Kelurahan Manggarai Selatan, Babin Kaptimas Kelurahan Manggarai Selatan, para Ketua RW Kelurahan Manggarai Selatan dari RW 01 sampai 10, perwakilan Ketua dan Anggota LRB Kelurahan Manggarai Selatan, perwakilan Ketua Agama, Ketua dan Anggota PKK Kelurahan Manggarai Selatan, Ketua dan Anggota FKDN Kelurahan Manggarai Selatan, Ketua dan Anggota Kelurahan Manggarai Selatan, dan RW dari RW 01 sampai 10, Anggota Formapel Kelurahan Manggarai Selatan, Koordinator Data Wisma Kelurahan Manggarai Selatan, Koordinator Jumantik Kelurahan Manggarai Selatan, dan Koordinator Posyandu Kelurahan Manggarai Selatan. Para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan tajin saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa hadir dalam Musrembang tahun 2002 tingkat Kelurahan Manggarai Selatan. Sekiranya Musrembang ya. Tidak bisa hadir melalui online karena seluruh RW dan zona merah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait Musrembang ini. Pertama, batas wilayah utara berseberangan dengan wilayah Kelurahan Manggarai, selatan berseberangan dengan Kelurahan Tebet Barat, timur berseberangan dengan Kelurahan Bukit Duri, dan barat berseberangan dengan Jalan Dr. Saharjo. Luas wilayah Kelurahan Manggarai Selatan 51,43 hektar, jumlah RT 128 RT, jumlah RW 10 RW, jumlah penduduk 28,348 jiwa, laki-laki 14,138, perempuan 14,2110, jumlah kakak 9.460 kakak,
jumlah posyandu 20 kelompok, jumlah BKB PAUD 10 kelompok, dan jumlah dasawisma 253 kelompok. Selanjutnya. Habislah lagi jangan. Gue pakai timer kali ya? Ya. Nah, selanjutnya untuk Impobank Kelurahan tahun 2022 nihil karena di tahun 2022 ini terjadi refocusing anggaran. Selanjutnya usulan rembuk RW tahun 2022 untuk mengapresiasi peningkatan atau perbaikan saluran DNS saluran mikro sampai dengan PHB total 36 berjumlah 36 usulan ini sangat banyak terkait peningkatan atau perbaikan saluran DNS. Kedua, peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan orang berjumlah 22, peningkatan pencahayaan kota pada jalan lokal dan lingkungan atau MAT berjumlah 6, peningkatan atau perbaikan jembatan antar kampung berjumlah 1, pelatihan pengemudi SIM A berjumlah 3, pengadaan serokan sampah berjumlah 2, pengadaan sapu lidi berjumlah 2, pengadaan karung plastik berjumlah 2, pengadaan cangkul berjumlah 1, pengadaan peralatan tenis meja berjumlah 1, pelatihan kerja kejuruan teknik pendingin AC berjumlah 1, pemasangan cermin lalu lintas berjumlah 1, pengadaan cangkrang berjumlah 1, pengadaan sebok berjumlah 1, pengadaan gerobak celeng berjumlah 1, pengadaan rak buku berjumlah 1, pengadaan alat musik hadro berjumlah 1, dan pemasangan cermin lalu lintas berjumlah 1. Dari semua RW yang mengusulkan untuk jumlahnya ada total 84. Selanjutnya untuk usulan rembuk RW tahun 2022, RW 1 berjumlah 17, fisik 14, barang 3. Untuk RW 2 berjumlah 4, fisik 4. Untuk RW 3 berjumlah 7, fisik 6, non fisik 1. Untuk RW 04 berjumlah 10, fisik 9, non fisik 1. Untuk RW 05 berjumlah 8, fisik 8. Untuk RW 06 berjumlah 4, fisik 3 dan barang 1. Untuk RW 07 berjumlah 8, fisik 7, non fisik 1. Untuk RW 08 berjumlah 8, fisik 1, barang 7. Untuk RW 09 berjumlah 13, fisik 11, barang 2. Untuk RW 10 berjumlah 5, fisik 4, non fisik 1. Jumlah 84 usulan rembuk RW. Selanjutnya jumlah usulan rembuk RW, jumlah usulan ada 84 dengan perkiraan anggaran 19,322,580,98 miliar. Rincian usulan terdiri dari usulan fisik 67, usulan non fisik 4, barang 3, 13, usulan tempe terbanyak, peningkatan perbaikan saluran drainase, saluran mikro sampai dengan PHB. Peningkatan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan per orang. Peningkatan pencahayaan kota pada jalan lokal dan lingkungan atau MAT. Terakhir, rancangan kerja kota tahun 2023 nihil. Sekian paparan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu topik saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi telah disampaikan oleh Pak Lura terkait pembahasan Infobank usulan rembuk RW tahun 2022.
dan rencana kerja kelurahan tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada penjelasan tim teknis terkait dengan usulan Kerembuk RW. Bahwa untuk diketahui, Kelurahan Manggarai Selatan tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa untuk dari Bina Marga, banyaknya usulan, ada 25 usulan. Dari SDA sendiri ada 31 usulan. Dari Dishub ada 2 usulan. Dari Kebudayaan ada 1 usulan. Dari Perpustakaan dan Arsip ada 1 usulan. Dari Naker Trans ada 3 usulan. Dari PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, 1 usulan. Dari Dispora, 1 usulan. Dan dari Perumahan Rakyat, 9. Jadi itu SKPD teknik terkait dengan usulan-usulan yang ada berjumlah 84 usulan. Jadi nanti kita akan dari Sudin Teknik terkait akan menyampaikan ya usulan-usulan yang tadi kita sebut ya untuk akan menjelaskan terkait dengan usulan-usulan Kerembuk RW ini. Jadi kami persilakan untuk SDA akan menyampaikan menjelaskan ya dari usulan kelurahan yang masuk itu ada 31 usulan. Kami persilakan dari SDA Satpol SDA Kecamatan Tebet. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Wakil Camat Kecamatan Tebet. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Lurah Kelurahan Manggarai Selatan, Dewan Kota dan Bapak Ibu peserta rapat Renbang Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet. Sebelumnya terima kasih atas atensi dan dukungan dari Bapak-bapak semua SDA Kecamatan Manggarai Selatan sendiri SDA mendapatkan usulan sebanyak 31 usulan. Dari 31 usulan tersebut, 18 itu kami teruskan dan 13-nya ditolak dengan alasan secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan unit karena jalan atau gang tersebut sangat kecil gitu. Apabila kemudian dibuat saluran akan tidak memungkinkan dilakukan galian gitu. Ada juga lokasi yang memang saat ini sedang kami kerjakan di lapangan, gitu Pak. Secara garis besarnya demikian dari SDA. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hesti ya terkait dengan usulan dari Kelurahan Manggarai Selatan ada 31 usulan yang telah disampaikan tadi bahwa yang diteruskan ada 18 usulan. Dan yang ditolak ada 13, tapi di dalam 13 ini ada juga yang sedang dilaksanakan pada tahun ini. Itu ya Bu Hesti ya. Baik, ya, selanjutnya ya kita dengarkan juga dari Satpol Bina Marga Kecamatan Tebet terkait dengan usulan, banyaknya usulan di Kelurahan Manggarai Selatan yang sebanyak 25 usulan. Kami persilakan dari Satpol Bina Marga Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Camat Tebet. Yang saya hormati Bapak Kasuban Peko atau mewakili. Yang saya hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak RW LMK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi transaksi saya. Izinkan terkait dengan Bina Marga untuk usulan di Musadambang Kelurahan Manggarai Selatan sebagaimana tadi disebutkan ada 25 usulan terkait dengan perbaikan jalan, perbaikan jembatan antar kampung dan satu lagi
terkait dengan usulan untuk peningkatan penerangan jalan umum. Setelah dilakukan pengecekan lapangan bersama tim kelurahan kemarin, alhamdulillah untuk usulan yang 25 tersebut kita teruskan. Diteruskan untuk kegiatan tahun 2023, ada 22 usulan yang kita teruskan untuk kegiatan tahun 2023. Kemudian sementara ada 3 usulan lagi yang langsung kita kerjakan di tahun ini. Artinya akan dikerjakan oleh Satgas Bina Marga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri dari Sudin Bina Marga dan Satgas Bina Marga Kecamatan Tebet. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu para ketua RW, ya, untuk usulan dari 25 usulan Bina Marga untuk Bina Marga sekretariat terkait itu yang diteruskan 22 dan 3 sedang dikerjakan pada tahun ini, direncanakan dikerjakan tahun ini. Jadi semua dilaksanakan, jadi diteruskan, ya. Terima kasih Pak Heri atas penjelasan. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Sudin Perumahan Rakyat. Ada yang mewakili karena ada usulan 9 usulan, ya, dari Kelurahan Manggarai Selatan. Kami persilakan dari Sudin terkait, Sudin Bina Marga, dari apa, Sudin Perumahan Rakyat. Ya, baik, mohon izin Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa dari Sudin Perumahan. Apakah suara saya terdengar, Bapak, sebelumnya? Baik, Bu. Terima kasih. Terdengar, jelas, Bu. Ya, mohon izin Bapak Pimpinan dan beserta Bapak-Ibu sekalian, berkaitan dengan adanya usulan Sudin Perumahan di Kelurahan Manggarai Selatan ini, mohon agar dilakukan sinkronan ya, Pak, karena usulan yang kami terima berdasarkan tarikan tanggal 31 Januari itu sejumlah 12 usulan, tepatnya di RW 5 ada 8 usulan dan di RW 2 ada 4 usulan. Nanti mohon izin dari Ibu Saria dari Suban Peko agar diperjelas kembali terkait perbedaan jumlah usulan yang masuk ke perumahan ini. Nah, di Kelurahan Manggarai Selatan ini terdapat 2 RW yang masuk ke dalam Pergub 90, yaitu RW 02 dan RW 05. Kaitannya, perumahan dapat mengakomodir usulan-usulan jalan, saluran, dan PJU melalui program gelondongan, Bapak-Ibu. Untuk usulan-usulan ini, mohon maaf sebelumnya dikarenakan keterbatasan SDM kami, sehingga belum dapat disurvei. Namun kami memiliki waktu sampai dengan musrenbang tingkat kecamatan untuk melakukan survei, sehingga dapat merespon usulan-usulan ini, Bapak-Ibu. 12 usulan ini sekiranya dapat diteruskan terlebih dahulu hingga ke tingkat kecamatan sambil menunggu kami untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Sekiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mohon izin, terima kasih. Terima kasih Ibu dari Sudin Perumahan Rakyat, ya. Jadi usulannya ada 12 usulan ya, Bu ya. Betul Bapak, yang kami terima berdasarkan data tarikan 31 Januari. Jadi dari RW 2 ada 4 ya. Betul Bapak. RW 5 ada 8. Iya, ya. Betul sekali Bapak. Ada 12 usulan, baik. Terima kasih penjelasan dari Ibu, ya. Rakyat. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Sudin Perhubungan, ya. Ini ada 2 usulan yang diajukan dari para ketua RW. Kami persilakan dari Dishub. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan peserta rapat Zoom meeting yang kami hormati, terkait usulan ke Dishub ada 2 usulan. Semuanya cermin semua. Yang kami terima hanya 1 dan ditolak 1.
Yang ditolak ini Jalan Sawah 1 RT 8 RW 10 karena di Jalan MHT Pak, yaitu gang. Makanya kita tidak diteruskan karena tidak yang kedua Jalan Sawah 4 RT 10 RW 7 kami teruskan ada 3 unit. Ini ada space untuk pemasangannya. Kalau yang tadi Jalan Sawah 1 RT 8 RW 10 di Jalan MHT, makanya di aturan tidak. Yang penting masuk mobil satu. Kalau di gang atau di MHT kita tidak teruskan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi untuk di sub ada dua usulan, tetapi ada 4 titik lokasi. Ya. Yang diteruskan ada satu, ya, itu ada sebanyak 3 titik, dan satu ditolak titik. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi, Satpol di sub. Kemudian kita lanjut untuk kebudayaan, ada dari kebudayaan. Dari kebudayaan, izin Bapak Ibu yang dari kebudayaan hadir. Ini ada usulan dari Kelurahan Manggarai Selatan, ada satu usulan. Yang mudah-mudahan cuma satu diteruskan nih. Ada Bapak Ibu yang mewakili dari Sudin Perumahan, dari kebudayaan. Ini ada satu usulan aja. Tapi kemarin hadir. Ya Pak, saya ada yang hadir Pak. Suaranya. Saya Sudin Kebudayaan. Ibu, maaf. Halo, saya dari Sudin Kebudayaan. Silakan Bu. Yes. Halo, ya, kok ada suaranya? Ya Pak. Pak, saya dari Sudin Kebudayaan ya. Untuk usulan dari RW 9 ada satu ya Pak. Berarti, cuman ada satu usulan dari Kelurahan Manggarai Selatan untuk RW 9 ya Pak. Ya benar Bu. Oh ya udah, berarti kan kita udah setuju ya Pak ya. Ya, tapi kita minta tolong nanti jangan lupa proposalnya Pak, sama datanya itu, alamat lengkapnya, nama majelis alamnya, terus nama alamat lengkap majelis alim yang muslim ya Pak, nah, terus nama pendampingnya, proposal, jadi nanti kita kalau misalnya susah kita bisa melewati telepon minta alamat lengkapnya di mana gitu. Cuma jadi sedih kebudayaan ya. Terima kasih Bu ya. Jadi untuk kebudayaan ada satu usulan yang diusulkan dari RW 09 ya. Tolong nanti kembali yang disampaikan terkait dengan proposalnya agar disiapkan ya lokasinya ya lokasinya menjadikannya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Kita lanjut untuk perpustakaan dan arsip ini yang mewakili perpustakaan dan arsip.
diajukan ya terkait dengan SKPD Naker Trans. Kami persilakan ada yang mewakili dari Naker Trans. Naker Trans. Dari Naker Trans izin. Kemarin ada yang pada saat pra muslim hadir beliau Naker Trans karena ini terkait dengan pelatihan-pelatihan Bu Dewan Kota. Jadi kemarin katanya diteruskan. Cuma saya mau mendengarkan lagi kejelasannya lagi ya terkait dengan tiga usulan ini. Yang mudah-mudahan diteruskan karena ini ada tiga usulan terkait dengan pelatihan ini non fisik. Ya, kalau Naker Trans kebanyakan non fisik. Yang mudah-mudahan diteruskan. Ada yang mewakili dari Naker Trans, Bapak Ibu? Ada ya, Naker Trans belum ada. Baik, selanjutnya ini dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah, ya, BPKD. Ini ada satu usulan dari Menbuk RW Kelurahan Manggarai Selatan. Ya, kami persilakan untuk PPKD izin ada yang mewakili kami persilakan. Karena ini juga sama dengan Naker Trans, ini non fisik ya, pelatihan juga. Ini terkait dengan pelatihan kejuruan teknik pendingin AC. Ya. Kemarin hadir ya saat pramusrek ya beliau menyampaikan diteruskan karena ini satu usulan. Hanya mewakili dari PPKD belum ada ya karena kemarin kita mengundang juga pramusrek hadir ya cuma berhalangan kali ya untuk mengundang. Terus kita lanjut ya untuk Sudin Pemuda dan Olahraga. Ya, ini ada satu usulan dari Rembuk RW Kelurahan Manggarai Selatan. Kami persilakan Kasatpol Olahraga Kecamatan Tebet ada yang mau pilih? Siap. Saya sendiri, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ya. Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh peserta musrembang terkait usulan usulan olahraga, kami juga memang harus meninjau dulu ya Pak, ya. Karena memang pada pada saat ini volume dan beban kerja cukup padat ini, jadi kami mohon diberi waktu untuk meninjau lokasi. Dan lokasi itu apakah terkait dengan usulan fisik atau non-fisik juga kami belum pegang template-nya nih Pak. Jadi kami mohon arahan juga yang dimaksud itu usulannya usulan fisik apa non-fisik nih Pak. Usulan barang Pak terkait dengan pengadaan peralatan tenis meja. Oh, peralatan tenis meja, ya. Ya. Baik, Pak. jadi kami kasih rambu-rambunya aja ya, Pak. Kalau memangnya usulan itu sesuai dengan spesifikasi dan standarisasi, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk menolaknya, Pak. Ya. Artinya, usulan lapangan tenis meja setidaknya ada tempat tertutup, ya, Pak. Ada atapnya untuk para warga nanti bermain, jadi tidak terganggu dengan cuaca. Panas maupun hujan, mereka dapat bermain juga. Menyimpan alat-alatnya juga lebih terawat. Saya kira hanya itu, Pak. Kalau hanya usulan non-fisik, mah, lapangan tenis meja, kami teruskan aja, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Sudin Perumahan
Sweden olahraga ya, parpol olahraga di Kabupaten Tebet. Ya, jadi itu ada satu usulan terkait sama-sama Pak. Pengadaan barang ya, itu pengadaan tenis meja. Ya, satu unit tenis meja, dan alhamdulillah nanti Bapak silakan cek lokasinya ya, apa yang perlu kita siapkan terkait dengan persyaratan-persyaratannya, karena kalau saya lihat lokasi itu sudah tertutup sih. Ya, tinggal nanti lihat aja persyaratan untuk proposal-proposal yang teman-teman usulan ini. Baik, ya Pak. Mohon dilampirkan proposalnya ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, nanti kita akan. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Untuk pengecekan lokasi ya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada dari SKPD yang lain, dari Kasatpel yang lain mau menyampaikan, karena kalau terkait dengan usulan ini ada 9 usulan ya. Yang 9 usulan itu dari sudin-sudin teknik terkait ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, nah ini yang masuk dalam usulan rembuk Kelurahan Manggarai Selatan. Tetapi kalau kami juga mengundang beberapa satpel Kecamatan Tebet ya, di sini ada PPAPP, KPKP, kalau memang ada yang bisa mau disampaikan kami persilakan. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Atau ada masukan dari Suban Peko, dalam hari ini Bu Saria. Kami minta masukan atau dari satpol terkait. Baik, izin Pak. Ya Bu, silakan Bu. Izin Pak Lurah, mohon izin Pak Wakil Camat, Bu ke Dewan Kota, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin, saya Saria Sinaga dari Suban Peko Jakarta Selatan. Mohon izin mewakili Pak Pasuban Peko. Dalam hal ini Bapak sedang ada musrenbang juga di tempat lain, karena dalam satu hari kita ngider sekitar 8 atau 7 kelurahan, Ibu Bapak. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jajaran kecamatan, kelurahan, tim teknis, yang paling penting adalah Pak RW, LMK, para pendamping, Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya mewakili Suban Beko mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak sekalian, yang saya tahu tidak mudah kan, prosesnya juga lumayan panjang ya. Kita sudah mulai berinteraksi dari Desember kemarin, mulai dari sosialisasi rembuk RW, sosialisasi ke pendamping, ke Pak RW-nya, sampai pelaksanaan rembuk RW, dan kemarin juga sebelum musrenbang kelurahan, kami juga minta ada pramusrenbang, gitu. Dan teman-teman tim teknis juga sudah bersusah payah, sudah maksimal juga turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan-pengecekan lapangan terhadap usulan yang masuk dari warga di Kelurahan Manggarai Selatan. Terima kasih, kerja keras dan kerja cerdasnya saya sangat apresiasi, luar biasa Pak. Alhamdulillah sudah terinput dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Lurah ada 84 usulan. Cuma mohon izin nih Pak Lurah, pas Pak Lurah nampilin tuh 84 usulan beserta paparan dan penjelasan lainnya, slide-nya tuh nggak jalan kalau di screen saya, jadi saya nggak bisa lihat secara detail paparannya apa saja. Tapi 84 usulan. Saya awali sama cara melakukan verifikasi usulan ya, Pak Lurah, Pak Wakil Camat izin. Jadi untuk musrenbang tahun ini, kategori verifikasinya ada dua. Yang pertama tolak dan akomodir. Yang ditolak itu yang seperti apa? Untuk tahun ini yang ditolak itu adalah usulan kegiatan yang memang benar-benar tidak dapat dilaksanakan oleh teman-teman tim teknis. Tentunya setelah membaca usulan, setelah turun ke lapangan, secara teknis itu tidak bisa dilakukan, atau secara teknis itu merupakan proses pembangunan-pembangunan yang di lahan non-pemda, itu memang ditolak karena tidak dapat dilakukan. Solusinya apa untuk yang ditolak? Disinilah dituntut dan ditunggu-tunggu sekali kreativitas
rekan-rekan kelurahan kecamatan untuk mencari pendanaan lain terkait hal-hal yang tidak dapat dibiayai oleh APBD. Saya yakin sekali Pak Lurah, jajaran kecamatan juga sudah cukup mumpuni dan tahu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Yang untuk kategori kedua itu diakomodir, ada dua lagi nih diakomodirnya. Yang satu itu adalah diakomodir dan dikerjakan di tahun 2022. Yang satunya lagi diakomodir dan akan dikerjakan di tahun 2023. Jadi agak berbeda ya Ibu Bapak dengan tahun lalu. Karena kalau tahun lalu itu yang dikerjakan 2022 masuk kategorinya tolak. Tahun ini tolak itu betul-betul yang tidak bisa dikerjakan. Seperti itu. Lalu yang dikerjakan tahun 2022 atau yang dikerjakan oleh Satgas atau bisa oleh PPSU itu kategorinya diakomodir. Tapi nanti di sistem ada pilihan lagi tuh, dikerjakan tahun 2022 atau 2023. Saya mohon dan saya rasa antara Tuban Peko, tim teknis, dan tim kelurahan dan tim kecamatan kayaknya mesti satu pemahaman dulu nih terkait ini. Karena di fase ini, yang eksekusi di sistem itu akunnya Pak Lurah. Tapi yang ngerjain tim teknis. Jadi sebelum Pak Lurah eksekusi, dalam hal ini akun Lurah melakukan eksekusi di sistem, memang perlu ada survei dan konfirmasi dulu oleh tim teknisnya. Seperti itu. Untuk panduannya, izin Pak Lurah, Pak Wakil Camat, mungkin ada Pak atau Ibu Sekel, panduannya bisa dilihat di website kami di musrenbangjakarta.go.id. Itu tinggal di-download saja panduannya. Atau di beberapa grup WhatsApp yang saya rasa Pak Lurah atau Pak Sekel juga join, itu kita sudah sampaikan juga resume yang tadi saya bicarakan. Seperti itu hal poin pentingnya untuk verifikasi tahap ini. Lalu, bila ada usulan-usulan yang tertinggal, dalam artian belum diusulkan pada fase rembuk RW, di fase ini akun Pak Lurah Bu Lurah dapat mengajukan usulan. Usulan baru ya Pak dalam artian. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan warga. Silakan itu bisa diinput. Lalu selanjutnya tadi saya mulai masuk ke Bina Marga. Tadi Bina Marga sepertinya ada perbedaan data nih antara saya dan Bina Marga. Jadi data di paparannya Lurah atau yang disebutkan oleh Mbak Hesti dari Bina Marga itu 25 usulan. Kalau saya tarik tadi pagi datanya 22. Nanti tolong dicek saja, mungkin verifikasinya dilihat lagi. Saya takutnya masih kecampur yang RW, yang RW kumuh nih di sini. Nanti tolong dicek saja Mbak Hesti sama Pak Lurah, izin Pak Lurah. Kalau untuk perumahan, tadi Mbak Asti 12 usulan, saya juga data tarikannya betul, 12 usulan. Ketika dicek, betul yang ditujukan ke perumahan itu memang semuanya dari RW kumuh, RW 2 dan RW 5. Terkait jalan saluran PJU itu udah oke. Berarti ntar tinggal diteruskan saja Pak kalau yang itu sebagaimana tadi info dari Mbak perumahan. Yang perhubungan ya terima kasih untuk kebudayaan juga. Nah, Naker Trans PPKD itu kan tim teknisnya tidak hadir ya Pak tadi. Izin Pak Lurah mungkin nanti bisa dikoordinasikan sebelum Pak Lurah melakukan verifikasi di sistem. Bila ada kesalahan di verifikasi sistem, dari akun Pak Lurah dapat mengajukan riset verifikasi ke Suban Peko. Nanti saya monitor ketika saya lihat ada Manggarai Selatan minta di riset, nanti saya akan lakukan riset. Konsekuensinya setelah saya melakukan riset, berarti urutan prioritas usulan di kelurahan Bapak akan berubah. Gitu. Jadi nanti Bapak riset lagi prioritasnya. Seperti itu, ini sama seperti tahun lalu. Secara teknis, itu Pak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, pastikan dulu kita satu persepsi terkait verifikasi ya. Lalu kita sepakati juga, bila memang ada yang belum disurvei, titik-titik usulan fisik, surveinya bisa di optimalkan sampai paling lama mungkin tanggal
tanggal 4 ya, musrenbang kelurahan terus berakhir fasenya di tanggal 4, lalu kita nanti naik ke musrenbang kecamatan. Seperti itu. Dari saya cukup. Oh ya, satu lagi mohon izin bila memang banyak usulan-usulan tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat diakomodir, kami mohon maaf karena memang kita sama-sama tahu ya kondisi pandemi, kondisi keuangan daerah itu juga mempengaruhi besaran anggaran yang dapat kami belanjakan untuk pemenuhan kebutuhan warga. Tapi tentunya ada cara-cara kreatif financing lainnya yang dapat diupayakan oleh Pak Lura, Pak Camat, dan lain-lain di bawah. Dari saya sepertinya itu saya dapat, oh iya, tadi saya screenshot partisipan ada terlihat dari Karang Taruna, PKK, sama Jumantik, FKDM, sama Desa Wisma. Monggo rekan-rekan, ibu bapak dari yang tadi saya sebutkan, kalau ingin menyampaikan masukan di forum ini, silakan, baik sekali, nanti akan kami invent dan kami follow up bila memang ada yang sesuai dengan kewenangan. Seperti itu, Pak Lurah, Pak Wakil Camat, mohon izin. Dari saya cukup, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas arahannya dan masukan terkait dengan usulan-usulan rembuk ini, yang mudah-mudahan kita berharap yang belum disurvey bisa sesegera mungkin, karena tadi disampaikan besok tanggal 4 sudah batas akhir ya, karena akan lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan. Jadi kami mohon kepada sudin-sudin terkait. Yang kemarin sih Bu Surya, kemarin dari PPKD hadir sih dalam pramus, kan? Cuma hari ini nggak hadir nih. Tapi kemarin beliau sudah tahu usulannya dan beliau... Tapi udah verifikasi ya? Sudah diteruskan katanya kemarin. Oh baik. Izin Pak, sama yang dari perumahan mungkin tidak bisa disurvei semuanya kali ya, karena teman-teman perumahan kan tidak punya satel di kecamatan. Seizin tadi unsur perumahan, Mbak Asti, mungkin langsung verifikasinya diterima dan selebihnya Bapak bisa koordinasi lagi kali ya sama perumahan. Seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih. Koordinasi dengan perumahan terkait pada 12 usulan ya. Jadi memang ada ya, kemarin ada selisih usulan antara Bina Marga. Betul, betul. Bina Marga sama perumahan sama air. Ya, di situ ada ya. R2 ada masuk ke situ juga tuh. Iya, iya. Betul Pak, memang ada proses cleansing system juga saat itu. Harus masuk ke perumahan karena dia masuk dari. Iya, betul. RW kumuh, ya. Betul Pak. Baik, terima kasih ya. Siap. Jadi, baik siap, Pak. Tadi disampaikan oleh Bu Sarial, di sini ada Karang Taruna, ada Jumantik, ada PKK, ada Dasar Wisma, silakan. Untuk menyampaikan masukan atau ada yang tadi disampaikan Bu Sarial, kalau memang ada usulan tambahan ya terkait dengan musrenbang kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawab, nanti kita dengarkan dulu dari perwakilan-perwakilan Karang Taruna, ada FKDM, ada Dasar Wisma, Koordinator Jumantik, silakan Posyandu, silakan. Kami buka untuk dari Karang Taruna. Kami persilakan dari Karang Taruna, ada yang mewakili Ketua Karang Taruna, Pak Baihaki, kalau hadir silakan, ada masukan atau ada yang mau disampaikan. Kami beri waktu. Baik, kalau untuk belum ada dari Karang Taruna, kami lanjut untuk dari Ketua FKDM, ada masukan atau ada tambahan dengan musrenbang kali ini? Kami persilakan Pak Ketua FKDM. Halo,
Pak Ketua FPDM, silakan buka dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya rasa sudah cukup, Pak, sudah terwakili semua. Jadi untuk FKDM tidak ada usulan yang mendasar tentunya. Silakan dilanjut kembali Pak Saiful. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua FKDM. Kami persilakan untuk koordinator dari PKK. PKK Kelurahan, silakan. Silakan PKK, ada masukan atau ada yang mau disampaikan? Ya, belum ada. Kita lanjut dulu ke untuk koordinator Dasawisma, perwakilan satu aja yang mau disampaikan, kami persilakan. Kami persilakan untuk koordinator Dasawisma. Ini forum kita, silakan Bapak Ibu ya dari koordinator yang kita undang. Nanti salah satu aja yang menyampaikan ada masukan atau yang mau disampaikan terkait dengan pelaksanaan forum musrembang ini. Atau dari koordinator Jumantik, Bapak Ibu, Ibu Jumantik, ada yang mau disampaikan Ibu? Tadi banyak. Ya, dari Jumantik, koordinator Jumantik, ada yang mau disampaikan? Dulu tadi ada Bu Gamar, ada Bu siapa lagi tuh? Tidak masalah. Tidak ada masalah di sini. Baik. Ada yang mau disampaikan? Belum ada ya? Baik, Bapak Ibu, kalau belum ada nanti kita sambil jalan. Ya, kita akan masuk kepada acara selanjutnya. Di sini ada acara tanya jawab, ya. Jadi nanti akan kita beri kesempatan untuk tanya jawab pertama itu 3 penanya, ya. Nanti setelah selesai dijawab baru kita akan buka lagi session kedua untuk penanya selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kepada para peserta musrembang tingkat kelurahan Manggarai Selatan, kami persilakan kalau ada pertanyaan ya dari Pak RW, LNK, dari yang lain-lain yang mengikuti rapat musrembang ini. Kami persilakan. Untuk Assalamualaikum Pak Saiful. Ya, satu-satu ya. Yang dari mana nih? Yang lain dimut dulu Pak LNK yang ya, Assalamualaikum Pak Saiful. Silakan Pak LNK RW 03 Pak Hidayat, kami persilakan. Untuk yang lain dimut dulu ya. Ya, ini Pak. Soalnya. Menyampaikan bahwa yang tidak mengusulkan kemarin bisa diterbitkan lagi nggak Pak Saiful? Ya. Terus Pak? Dalam arti kemarin kan setiap saya sebagai pengurus RT yang lama waktu itu mengusulkan saluran air di antara RT 12 dengan 11. Ya, itu saya mengajukan ya, di tengah-tengah jalan ada saluran air. Karena saya juga waktu itu pernah bicara sama Pak Saiful di Zoom yang lalu, saya di RW juga. Nah, saya mengusulkan gorong-gorong antara RT 11 dan 11 itu ada dibuatkan saluran air. Nah, yang ada yaitu kan saluran airnya dari pipa Paralon. Nah, kan sekarang nih aspal terus berjalan terus nih. Nah, ketimpa aspal itu semakin lama semakin tebal. Nah, itu jadi dia akan menggencet Paralon itu jadi buntu. Nah, itu saluran air yang rumah-rumah yang istilahnya yang
yang paling atas itu enggak berjalan. Nah, itu solusinya gimana Pak Saiful tentang yang pengusulan ini ya, dari RT saya tidak mengusulkan, gimana nih Pak Saiful, ada usulan kembali enggak? Ya itu aja Pak Saiful dari LMK RW 03 pengusulan saluran air antara perbatasan RT 11 sama 12. Itu aja Pak Saiful. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak LMK, Pak Hidayat ya. Nanti ini masuk intinya usulan tambahan ya Pak LMK ya. Baik, kita lanjut untuk penanya kedua, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Mau nanya Pak Saiful. Ya, yang lain dimute dulu ya, yang LMK yang lain tolong dimute suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Ya. Nih. Dulu Pak, yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan Pak, yang untuk dispora ini, untuk proposalnya mohon dibantu Pak. Untuk lapangan tenis mejanya, dan satu, yang keduanya, apa butuh itu foto tempat lapangannya, kalau memang butuh nanti saya foto, saya kirim Pak. Mungkin itu aja Pak yang baru bisa saya sampaikan, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Elangka. Lanjut untuk penanya ketiga, sebelum nanti dijawab ya. Silakan penanya yang ketiga. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Saiful. Silakan Pak Junan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin yang mau saya tanyain tadi sempat Ibu Suban Peko bilang mungkin untuk pembangunan ditolak ya untuk tahun ini atau tahun depan mungkin tidak bisa dilaksanakan, namun terkait SK balik lagi Karang Taruna, saya melihat dari peraturan gubernur tentang sasana krida Karang Taruna nih. Ya mungkin tidak dalam jangka waktu ini, tapi setidaknya kepada Satpel Sosial atau di atasnya Sudin dan Dinas mungkin bisa ada program survei untuk Karang Taruna yang memiliki SKKT di luar dari kelurahan atau di bangunan sendiri. Kedepannya tolong lebih diperhatikan lagi, terutama kayak di Manggarai Selatan. Kebetulan tempat kita sudah ini Bu, apa? Bisa dibilang kurang layak untuk berkegiatan kembali dan apakah ada tanggapan terkait dengan kasus pedesaan? Silakan. Gitu. Sudah. Ya. Itu sih mungkin terkait SKKT karena sempat terhenti di tahun 2019 karena pandemi kan. Waktu itu Dinas Sosial sempat ada untuk rehab untuk gedung-gedung SKKT yang sudah tidak layak huni atau tidak layak guna. Kedepannya mungkin bisa di untuk Ibu Supan Peko atau dari dinas sosial bisa direncanakan kedepannya lah untuk melanjutkan kegiatan tersebut gitu. Jadi karena termasuk di Manggarai Selatan SKKT-nya sudah bisa dibilang tidak cukup bagus lah untuk melaksanakan kegiatan di sana gitu, karena udah ada beberapa plafon yang bocor, kamar penggunaan kamar mandi yang sudah tidak layak gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa mungkin dari Dinas Sosial dan Suban Peko untuk hal tersebut dilaksanakan lagi program rehab gedung-gedung SKKT di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Itu aja mungkin Pak. Baik,
Baik, terima kasih. Pak Lurah, izin boleh saya jawab langsung? Iya, silakan, silakan. Ini tiga penanya. Iya. Makasih ya, makasih Pak Karang Taruna. Memang betul sempat dianggarkan tuh 2020 atau kalau nggak salah. Cuma karena pandemi terkena refocusing jadi tertunda. Saya dan teman-teman sosial, sudin sosial maupun satpol paham betul sih Pak, banyak sekali mungkin hampir semua SKPT yang ada di Jaksel memang bangunannya agak kurang kurang baik kondisinya Pak, dan memang sudah direncan, saya lupa untuk 2023 itu yang mana yang direncanakan untuk direhab, tapi memang ada sih Pak, tadi saya sempat cari-cari file belum ketemu, saya nggak tahu pasti Manggarai Selatan atau bukan, tapi memang secara bertahap kita akan melakukan revitalisasi bangunan SKKT itu Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Lurah, Pak Karang Taruna, Pak Juni. Ya, siap, terima kasih Bu atas jawabannya. Tahun 2023 termasuk Manggarai Selatan. Ya, saya kita, lupa Pak, mudah-mudahan. Tapi ada sih. Ya. Amin, amin. Karena di tahun terakhir sebelum akhirnya refocusing dana dari APBD kan, karena memang salah satunya itu Manggarai Selatan. Dari 5 kelurahan di Jakarta Selatan, salah satunya Manggarai Selatan. Cuman akhirnya ya, ya dari refocusing dana. Refocusing, iya betul. Siap. Makasih ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Saria. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Dijelaskan kan terkait pembangunan SKT Kelurahan Manggarai Selatan ya. Jadi ini ada dua penanya juga ya. Nanti itu baik dengan ini usulan tambahan ya tadi Bu Saria, silakan kalau dijawab lagi terkait dengan apakah boleh untuk usulan tambahan karena ada yang terlewat dari LMK RW 03 nya Bu. Silakan Bu. Oh gitu. Baik. Izin Pak Lurah, tadi RW 03 ya usulan tambahan ya. Usulan tambahannya apa Pak? Nanti bisa dikomunikasikan sama pihak kelurahan, nanti inputnya pakai akun kelurahan selama usulan tersebut merupakan bagian atau termasuk ke dalam isu prioritas yang RW Bapak pilih. Ya Pak. Jadi kan kemarin saat rembuk RW menentukan 3 isu prioritas ya per RW. Nah, mudah-mudahan dan kalau yang tertinggal itu adalah usulan kegiatan yang termasuk ke dalam 3 isu prioritas yang sudah dipilih, itu bisa diusulkan di pakai akun lurah di fase ini. Tapi kalau memang isu prioritasnya berbeda, dapat disalurkan atau disampaikan melalui usulan langsung. Itu ya Pak, Pak Lurah izin. Baik, terima kasih ya Bu Saria, Pak ya. RW 03 ya. Nanti kita akan komunikasikan lagi ya terkait dengan usulan tambahan, nanti kita lihat lagi nanti di tolak. Terkait dengan usulan tambahan ini. Baik, untuk LMK RW 06 ya, tadi terkait dengan proposal nanti tolong minta dijelaskan ya dari Sudin Dispora Kecamatan Tebet. Bisa bantu untuk apa saja yang akan disiapkan terkait dengan proposal pengajuan barang meja ini. Dari Dispora, silakan Pak. Lagi nggak ada menit. Ya, dari Satpol Olahraga tadi, Kecamatan Tebet. Ada? Mati sendiri. Ada dari Satpol Olahraga? Jadi, belum ada ya? Jadi Pak LMK RW 06 nanti terkait proposal, nanti kita ada contoh, nah nanti kita coba lihat contohnya aja proposal ya terkait dengan pengajuan. Terus memang untuk survei nanti itu benar itu harus membuat dokumentasi belakang, depan, samping ya dari salah satu persyaratan kelengkapan administrasinya Pak LMK. Ya nanti kita komunikasikan, nanti ada tim survei juga, nanti rencana mereka akan mensurvei
nanti kita sama-sama akan cek lokasinya. Karena kalau proposal di-upload langsung nanti masuk ke sistem. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi tiga penanya, kita masuk ya ke tiga penanya yang terakhir kali ya. Kami persilakan, masih ada yang mau bertanya untuk tiga penanya lagi, kami persilakan. Kami RW 07, Pak. Silakan Pak RW. Tadi dijelaskan bahwa dari SDA 31 usulan, 18 diteruskan, 13 ditolak. Cuman nggak jelas ini yang ditolak yang mana, yang disetujui yang diteruskan yang mana. Dan kami mengharapkan apa yang diusulkan di SDA di RW 07 ini bisa disetujui, yang terutama untuk sodetan yang ada di RT 8 di RW 07, Pak. Itu sangat penting karena itu betul-betul kalau sodetan itu dibuat menghindari genangan air, Pak. Jadi kalau bisa yang ini tidak termasuk yang ditolak ya. Maksud saya ini yang disetujui yang diteruskan. Yang kedua, Pak, kami tadi sudah disebutkan mengenai SKKT, Pak. Kami usulkan itu juga memang usulan langsung yang belum kami teruskan. Ya kalau bisa itu dimasukkan prioritas ya. Karena itu SKKT sudah dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun 2019, namun kondisi keuangan saat itu APBD DKI tidak mencapai target, itu termasuknya ditunda pelaksanaannya. Jadi mohon kalau bisa, karena ini udah lama, udah kondisinya memang udah buruk, bagaimana tadi sampaikan, ini diprioritaskan untuk tahun berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian dari RW 07, Pak. Terima kasih, Pak RW 07. Silakan dua penanya lagi. Tadi dari apa? Pendamping RW 1 mau bertanya, silakan. Nanti sudah tiga penanya baru akan dijawab ya. Ya, dua penanya lagi kami persilakan. Belum ada. Ya, kami mohon ya, dari ini ada penanya dari Pak RW 07 terkait dengan sodetan dan usulan-usulan yang ditolak ini. Ya, gambaran apa aja kira-kira usulan yang memang ditolak atau dengan persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan. Silakan kami mohon dijelaskan kembali Bu Hesti dari SDA. Terima kasih Pak RW atas atensinya. Untuk RW 7 dari 4 usulan yang masuk ke kami, itu ada 3 yang diteruskan dan 1 yang ditolak. Itu ada di RT 10 Jalan Rambutan karena lebar jalan atau gangnya itu 1 meter, Pak. Jadi untuk pembuatan saluran atau unit itu tidak secara teknis sulit untuk dilakukan. Untuk yang 3 usulan yang lainnya diteruskan, Pak. Termasuk yang tadi dibilang RT 08 ya. RW 07. Demikian Pak RW. Untuk yang lainnya yang tadi saya sebutkan dari 31 usulan, 13 ditolak itu, saya bacakan atau bagaimana ya Pak Saiful? Ya, bacakan aja kali ya. Biar baik. Dari RW 1, 10 usulan, 3 diteruskan, 7 ditolak. Ini karena kami sedang mengerjakan di Jalan Solihun dan beberapa jalannya itu kurang dari 1,8 meter. Kebanyakan itu hilirnya di pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Kemudian RW 06, 3 usulan, 1 diteruskan, 2 ditolak. Sama, ini juga secara teknis tidak sangat sulit untuk dilakukan. RW 3, 4 usulan diteruskan. RW 4, 1 usulan diteruskan. RW 8, 1 usulan diteruskan. RW 9,
7 usulan, 6 diteruskan, 3 ditolak, dan RW 10, 1 usulan diteruskan. Demikian, Pak, untuk rinciannya. Terima kasih penjelasan, Bu, dari SDA, Bu, untuk RW 07. Terima kasih sekali lagi. Izin Bu Asti, terkait penolakan tadi, bisa nggak nanti dibuat informasi berupa surat atau apa yang perlu disampaikan ke para ketua RW? Jadi biar nanti para ketua RW menyampaikan ke RT-nya. Agar nanti kalau ada yang bertanya, ketua RW bisa menjawab atau menjadi dasar dari penolakan itu. Jadi yang sampai nanti, soalnya saya juga pesan juga ke Pak RW, Pak RT, sampaikan penolakan usulan tersebut ke warga di setiap kegiatan warga. Jadi jangan sampai nanti warga bertanya kok nggak diterima terus gitu. Jadi sampaikan penolakan itu, tapi ada dasarnya bahwa penolakan itu begini loh gitu. Bisa nggak Bu Hasti? Buat pegangan kita, jadi jangan sampai nanti di bawah disangkanya kita tidak meneruskan. Jadi apa yang ditolak tadi kita bisa sampaikan ke warga. Jadi nanti Pak RW dan Pak RT bisa menyampaikan ke warga ketika ada kegiatan bahwa usulan-usulan tersebut ada yang diterima, ada yang tidak diterima gitu. Itu saja dari saya, Bu Hasti. Silakan Bu Hasti. Tadi ada tambahan dari Pak Lura. Ya, Bang, Pak Lurah izin. Apa boleh diulang? Tadi kan Bu Hasti menginformasikan terkait ada yang ditolak, ada yang diterima. Maksud saya usul saran bagaimana kalau yang ditolak itu bisa ditunjukkan dalam surat atau berita acara bahwa ini ada penolakan, alasannya apa. Jadi bisa disampaikan ke kami atau ke para ketua RW ditembuskan. Jadi nanti biar para ketua RW bisa menyampaikan ke Pak RT, Pak RT bisa menyampaikan ke warganya. Jika ada pertanyaan dari warganya, kenapa usulan-usulan Muslimbang ada yang ditolak? Karena nanti Pak RT bisa menjawab gitu. Karena dasar itu, oh ini alasannya seperti ini. Karena nanti saya takutkan beredar di bawah setiap tahun kita usulkan ditolak, ada yang ditolak, nggak dilaksanakan, dilaksanakan. Itu saya seperti itu. Jadi usulannya seperti itu, Pak Bu. Kalau bisa Ibu bersurat atau bagaimanalah dalam surat dulu ada penolakan bahwa ini yang ditolak, ini loh alasannya begini gitu. Saya seperti itu. Ya Pak, kalau untuk izin ya Pak, tadi saya sudah sampaikan untuk alasan yang ditolak itu lebar gang jalannya itu kurang dari 1,8. Pembuatan atau pembangunan unit kami SDA sangat sulit secara teknis untuk melakukan pembangunan dengan kondisi lapangan yang demikian gitu Pak. Artinya beberapa waktu belakangan memang ketika kita misalnya membuat saluran yang ada di gang atau di jalan yang kurang dari 1,8 itu kena pondasi kanan kiri rumahnya. Ketika kita misalnya melakukan pembangunan pun harus memikirkan efek atau dampak yang ditimbulkan ketika kita melakukan pekerjaan. Itu bagian dari pertimbangan kami di lapangan. Jadi tidak serta-merta pembangunan unit itu bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Itu Pak, di Manggarai Selatan, ya, alasannya kami tidak teruskan, gitu Pak. Tidak ada alasan yang lainnya. Di forum ini kan sudah menyampaikan kepada RW dan para ketua RW ini terkait penolakan. Untuk saya gini, Bu, ada nggak juga kan, Ibu, berarti ada catatan Ibu nih yang ditolak, kenapa? Gitu. Tapi biar kita pegang gitu, catatan itu, Bu, ya nanti. Karena saya pernah turun ke wilayah, Bu, ke dalam kegiatan PSN, ada warga yang menanyakan ke saya bahwa kok setiap kita usulkan Musrembang, yang kita usulkan ini ditolak. Saya sampaikan bahwa mungkin ditolaknya alasan seperti ini. Cuman mereka kan
namanya warga Bu, mereka tidak ada buktinya gitu loh. Apa sih alasannya kalau di infograf kelihatan Bu? Maksudnya di infograf itu ada alasannya kenapa? Maksudnya ada bukti, maksudnya Ibu, bahwa alasannya seperti ini, bahwa kekurangan panjang lebarnya kurang lebar, kurang panjang jalan salurannya seperti itu, maksud saya gitu Bu. Kalau mungkin di forum ini para ketua RW bisa mendengarkan penolakan Ibu, cuman nanti masuk ke ini, karena kadang-kadang Pak RW pun Pak RT terkadang kalau ada pertanyaan seperti dari warga, mereka sudah sampaikan, tapi karena warganya belum paham, belum apa yang kita sampaikan, terkadang mereka juga suka bingung gitu loh. Maksud saya ada kalau kita nerima penolakan Ibu juga berupa surat, alasannya seperti apa gitu. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Bisa aja Bu dari saya. Ya baik Pak, nanti kalau dari kami Pak di kecamatan, satu memang untuk surat resmi atau mengeluarkan surat, terus terang kami juga nggak ada kewenangan ya Pak, karena untuk secara resmi bersurat itu ada di Sudin atau di tingkat kota. Kami di sini kan melakukan verifikasi sesuai dengan arahan dari Musrenbang itu sendiri, gitu maksudnya secara teknis, secara aset seperti itu. Kalau memang untuk bersuratnya nanti bisa lewat tingkat kota. Nanti saya sampaikan kalau seperti itu. Dari baik ya Bu, ada tambahan dari Bu Saria? Izin Pak Lurah, Bu Hesti, mungkin yang dimaksud Pak RW tadi yang terakhir, Pak RW-nya pengen tahu kali ya usulan mana yang diterima, mana yang enggak, terus enggaknya itu kenapa, sangat dapat dipahami sih ya sebenarnya kalau seperti itu. Tapi memang betul Mbak Hesti, memang agak susah kalau Mbak Hesti tulis surat ya, mengeluarkan surat ya Bu Hesti ya. Palingan di forum-forum verifikasi kemarin itu ada catatan-catatan, nah itu mungkin kita minta tolong bantuan Pak Lurah, Pak RW kali ya, nyampein itu ke Pak RT-nya kalau ada yang nanya. Jadi pasti ada pertimbangan dari Mbak Hesti terkait teknis, mungkin kalau memang benar-benar nggak bisa, apa bisa diakalin sama sekali gitu ya Mbak Hesti ya, ya mau nggak mau tidak dapat diakomodir dalam hal ini. Seperti itu sih Pak, tapi kalau buat bersurat memang agak sulit juga Bu Hesti yang bersurat. Paling minta bantuan penjelasan aja sih. Seperti itu. Izin, makasih Pak Lurah, Mbak Hesti. Terima kasih. Baik, ini ada satu penanya lagi dari pendamping RW 10 ya. Pak Ruli. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, ini saya mau tanya, itu untuk RW 10 itu ada satu yang diteruskan. Ya, halo Bu Esti. Halo Bu Esti. Ya Pak. Ya, saya mau menanyakan itu untuk usulan kita itu yang diterima untuk wilayah RT mana aja ya? Pulau Manggarai Selatan, Bu. Untuk RW 10, itu yang masuk ke kita, tutup saluran ya, Pak. Satu ya, usulan, itu di, kalau di data kami itu Jalan Sawo 3, Pak, RW 010. 300 meter. Oh, iya. Berarti itu semua ya. Ke ini ya, diteruskan ya, Bu ya. Di usulannya tidak menyebutkan RT, Pak. Iya, memang iya, karena itu kan memang langsam, Bu. Jadi dia menelusuri berbagai macam RT gitu loh. Iya. Oh, untuk RW 10 kami teruskan satu usulan tutup. Karena itu pemasangan tutup. Iya, karena saya juga melihat itu bisa Bu untuk dikerjakan gitu loh. Ya Pak, sudah kami teruskan. Artinya nanti
ketersediaan bahan material di tingkat kota atau sudin, apabila itu ada ketersediaan bahan materialnya akan di TL, begitu Pak, di tahun berikutnya. Oh, berarti itu nanti untuk menjadi pekerjaan di 2023 ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke deh, siap-siap Ibu. Terima kasih infonya ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Hesti. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu Hesti sama Pak Duli, pendamping RW Batang 10. Ini satu lagi penanya, ya. Silakan satu lagi penanya, kalau yang ada mau disampaikan. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sesi tanya jawab ini, kita cukupkan sudah ya kegiatan pada siang hari ini. Ya, jadi terkait dengan apa usulan yang dilaksanakan pada rembuk RW kemarin, ya itu sudah. Ada dari pendamping RW 01 mau menyampaikan? Belum kedengaran, Bu. Belum kedengaran, Bu Devi. Belum kedengaran. Langsung aja kali, Bu. Gak usah pakai headset. Belum kedengaran, Bu. Bu Devi. Oh, dibuka juga. Belum, Bu. Belum kedengaran. Dilepas saja kali headsetnya biar supaya terdengar. Iya. Kayak baik tuh. Iya. Koyok koyok. Hilang dia. Kita sampai tiga. Bu. Jadi ini aja ya, belum kedengaran ya dari pendamping RW 01. Cuma saya sekilas saya tangkap terkait dengan kemarin dari di Pramusren Bank ini, Bu Hesti. Jadi RW 1 ini ada RT 13 RW 1 yang memang dari segi teknis untuk pelaksanaan pembangunan kayaknya nggak masuk karena persyaratan kurang dari 1,8. Ya, tetapi di wilayah itu kalau hujan pasti tergenang. Ya, tergenang, suka tergenang kalau hujan. Nah, ini yang menyebabkan ya, mereka mengajukan untuk dilakukan pembangunan saluran air itu, drainase air ini. Jadi, tapi dari persyaratan kurang dari, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan peningkatan pembangunan saluran air. Tetapi kalau memang tidak dilakukan usulan itu kan udah masuk nih, tapi dilakukan perubahan usulan untuk bukan peningkatan tapi pengurasan, ya kalau memang itu tidak bisa masuk dalam peningkatan saluran air, tapi bisa nggak dilakukan pengurasan, jadi dirubah dengan usulan baru, bukan usulan baru sih namanya. Perubahan tambahan aja terkait dengan usulannya yang tadinya peningkatan sekarang pengurasan saluran air. Ya gitu ya Bu Devi ya, masih dengar Bu Devi? Ya Bu Devi? Reaksi,
Ya, Bu Devi ya. Ya. Coba Bu bisa mohon penjelasan kali dari Bu Esti atau dari Bu Saria. Ini maksud dan tujuan karena kemarin dia sampaikan pada pramusrenbang itu arahnya lebih ke situ karena ini memang kondisinya setiap hujan pasti banjir, setiap hujan pasti tergenang. Ya kan? Nah, cuma dari untuk peningkatan saluran kondisi persyaratan masih di bawah 1,8 meter. Tapi ada solusi lain nggak untuk mengurangi atau ya menghilangkan dari genangan itu, Bu? Kami mohon penjelasan dari Bu Sarial atau Bu Hesti. Kami persilakan Bu Sarial, bisa nggak ini kalau memang ada perubahan usulan yang terkait dengan usulan saluran air ini? Pak Lura izin. Pak Lura. Ya, silakan Bu Saria. Ini maksudnya mau ganti usulan gitu Pak di fase ini atau bagaimana Pak? Atau yang penting itu tersolusikan gitu atau cukup bisa dikuras dulu gitu. Kemarin diharapkan begitu Bu, jadi ada solusinya. Masuk dalam musrenbang ini, tapi ada solusinya, ya kan? Baik. Kalau ada dua nih ya, sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi nih Pak. Kalau dari sisi teknis musren, Ibu tadi pengennya ngerubah usulan. Tapi kalau menurut saya usulan di musren itu kan speknya jelas ya. Tadi pasti saluran dan lain sebagainya. Kalaupun diganti usulannya melalui mekanisme musren ini lagi, tetap aja itu secara teknis SDA tidak bisa mengerjakan peningkatan saluran Pak karena luasan tadi yang dijelaskan Mbak Hesti. Mungkin tahu kalau saya sih lebih ke kira-kira Bu Hesti bisa nggak kalau itu dilakukan pengurasan rutin. Itu sih Pak ada di Bu Hesti sih bisa dijawab atau tidaknya. Jadi kalau bisa dikuras saja ya dikuras rutin saja, tidak usah merubah usulan lagi dan tidak usah ngusulin lagi kali ya. Seperti itu. Lalu kalau memang mau ada usulan langsung, itu bisa juga usulan langsung untuk peningkatan saluran yang tadi, tapi bukan lewat template rembuk, Pak, seperti itu. Ya, mungkin Bu Hesti ada yang mau diluruskan atau ditambahkan terkait case di RW 1 ya. Silakan Bu Hesti, Pak Lura. Saya Bu, untuk apa tadi jadinya kalau untuk peningkatan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk pengurasan rutin, untuk pengurasan kami dari SDA memang di kecamatan melakukan pengurasan utamanya adalah pengurasan memang prioritas kami adalah saluran CHB atau saluran penghubung yang lebarnya lebih dari 2 sampai 3 meter. Untuk pengurasan yang ada di dalam saluran lingkungan, kami juga maksudnya berkolaborasi juga dengan TPSU kelurahan, gitu. Jadi jumlah anggota kami pun saat ini prioritas kami itu ada di saluran PHB. Tapi memang kami juga melakukan pengurasan. Apabila saluran lingkungan itu kami kuras, tenaga kami juga jujur aja nggak mumpuni untuk memenuhi semua pengurasan di kecamatan Tegal ini juga, gitu. Jadi bisa berkolaborasi juga nanti dengan TPSU kelurahan. Sampingnya yang agak terdengar nih. Itunya gimana nih? Kemarin masuk dia nyampe. Baik, terima kasih ya Bu Hesti dan Bu Saria. Kenapa? Terkait dengan yang tadi. Dari Bu Saria dengan Bu Hesti, ya nanti kita akan coba komunikasikan lagi ya.
Jadi ya itu nanti bisa kita lihat juga kondisinya di lapangan. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi ya, tadi udah semua ya, jadi udah penanya udah. Jadi Bu Sariah kita bisa tutup ya acara ini. Kalau memang sudah tidak ada lagi atau masukan lagi ya. Silakan Pak. Baik. Mungkin ada anggota dewan, anggota dewan kota ada yang mau disampaikan lagi nggak Ibu? Kalau nggak bisa ditutup sih Pak. Oh, sudah cukup kata Ibu Dewan Kota. Ya mudah-mudahan Bu Dewan Kota cukup. Akan mengawal terus sampai tingkat kecamatan dan sampai tingkat kota nanti. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi ini Bu hadir di sini ya, mudah-mudahan bisa mengawal aspirasi dari RW Kelurahan Manggarai Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita sudah mendengarkan semua acara-acara terkait dengan musrepan tingkat kelurahan ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan direncanakan. Dan kita semua juga ya dalam keadaan COVID ini, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya, sehingga ya tim-tim teknis ini juga bisa melaksanakan tugas ya pelaksanaan regu RW. Dan mudah-mudahan dari hasil musrenbang tingkat kelurahan ini ya nanti kita akan persiapkan untuk di tingkat kecamatan lagi. Nah, dan usulan-usulan ini akan kita kawal terus untuk di kecamatan bersama dari Ibu Dewan Kota yang hadir pada siang hari. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kami dari pihak kelurahan banyak ucapkan banyak terima kasih kepada para ketua RW LPK, ya, Karang Taruna, Koordinator Bimantik, Dasar Wisma yang telah hadir dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan ini. Dan sekali lagi ya tetap jaga protokol kesehatan ya, karena wilayah Kelurahan Manggarai Selatan sudah hampir semua RW masuk ke zona kuning merah ya, jadi kita harus jaga diri kita, jaga warga kita, jaga keluarga kita dari bencana ini. Sekali lagi terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RW 7 mohon live. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, kenapa pilek? Pilek ya? Itu seru-seru hidungnya.